apa kabar pemirsa? Selamat berjumpa kembali bersama saya Muhammad Hanif. Berikut update terbaru dari berita seputar kita. Istana Toraja kembali menggelar gerilya Bansos Merdeka. Gerilya Bansos Merdeka kali ini menyasak di Pak Gasingan, Kelurahan Lemo, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tanah Toraja. Kapolres Tanah Toraja memimpin langsung giat gerilya Bansos Merdeka, didampingi Kasat Bimas Babin Kantipmas dan personil Polres Tanah Toraja. Berikut dokumentasi kami. Mana? Berasnya. Saya tidak pernah mendapat bantuan kita datang ini ya. Masih dua, double. Tanah sendiri, dari tanah, ya. Dari sertifikatnya. Kenapa tidak dapat rumah kembali macam dari aspirasi kedua tanggal? Kembali menggelar kegiatan gerilya Bansos Merdeka, yang mana program ini akan berkelanjutan. Yang kemarin kita siapkan 600 paket, ini adalah kelanjutan untuk kita bagi-bagikan kepada masyarakat yang benar-benar belum mendapatkan bantuan, baik dari pusat maupun dari pemerintah daerah. Kegiatan ini disampaikan bahwa di namanya gerilya adalah kita mencari orang ataupun masyarakat yang sama sekali tadi belum mendapatkan bantuan. Dan kami menggandeng beberapa ormas atau kegiatan organisasi kemasyarakatan atau pemuda, termasuk nanti dari wartawan, untuk turut membagi-bagikan paket sembako ini kepada masyarakat dalam kegiatan gerilya Bansos Merdeka. Dan ini mungkin hari ini 50 paket dan akan berkelanjutan besok dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan masyarakat di tengah-tengah pandemi ini selalu sehat dan kita harapkan kuat menghadapi pandemi COVID ini. Dan kami mengajak semua unsur, marilah kita bersinergi untuk membantu masyarakat, meringankan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini.